Hai guys, akhirnya aku jadi buat video makan bakso. Nah, kali ini aku makan baksonya bakso micon. Yang katanya dalamnya ada cabai-cabainya gitu. Oke, kalian boleh lihat ya guys. Dalam hitungan ketiga, kalian bisa lihat baksonya. 1 2 3 Tadinya aku beli bakso kembang yang setengah besar, tapi tengahnya dibelah terus dimakan. Aku nggak jadi, aku beli yang mercon. Oke, kita langsung makan aja. Kita berdoa dulu ya guys. Oke, aku mau mencoba langsung ke siomaynya. By the way, ini aku belinya tokonya bakso ini ada dua guys. Yang sebelah ini cuma dua menu, bakso beranak sama bakso biasa, bakso beranak sama bakso tumpeng sama bakso biasa. Tapi bakso itu ada ndok puyuh sama tuyuh sama telur bakso kecil-kecil. Oke, langsung aja. Ini yang sebelah. Oke. Cukup panas. Rendang dulu. Thank you.
untuk bakso merconnya terakhir ya guys. Ini kita buka baksonya. Baksonya kita buka. Penasaran banget guys. Oh, ternyata benar. Oh my god. Beneran guys. Oh. Beneran cumanya ini kecil baksonya. Jadi ya begitulah. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu guys, bakso mercon. Oh my god, dan baunya tuh nyengat banget. Aduh. Sumpah. Bakso mercon. Aku kira baksonya tuh gede, ternyata kecil karena di fotonya tuh gede gitu. Oke, sambelnya kita taruh di sini. Nah, ini baksonya tuh baksonya belum ada. Emang utuh orang ada sembelang. Oh my god. Menyamakannya ini nggak ada, tapi rasanya masih ada. Penasaran sama cabenya. Untuk baru pertama kali ini aku coba bakso mercon. Aku kenanya bakso lava beranak. Tapi kalau ini ada ekstranya, tapi sedikit. Oh my god. Seperti bakso biasa. Pedas banget. Sumpah guys, ini nggak ada kayak saya guys, dan aku juga nggak mimpi. Aku suka pedas, tapi kalau ini beda pedasnya nggak terlalu. Aduh. Di sini
Isinya nggak terlalu banyak, yang banyak baksonya. Isinya pokoknya. Thank you watching my video. Jangan lupa like and subscribe. Masih kata teman-teman kalian.